Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengajak para kaum muda yang ada di Jambi untuk meramaikan masjid selama bulan suci Ramadan. Datangnya bulan suci Ramadan di Kota Jambi disambut hangat seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Jambi saat ini. Anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi mengatakan bahwa di momen bulan suci Ramadan ini, dirinya mengajak para kaum muda untuk bersama-sama mendatangi masjid. Hal ini diungkapkan Zayadi pada Rabu pagi 13 Maret 2024. Dirinya berharap agar para kaum muda dapat berpartisipasi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran dan sholat tarawih di masjid. Ya memang ramenya kehidupan ini kan salah satunya di generasi muda. Jadi kalau kita lihat mungkin sekarang semarak Ramadan itu mulai agak berkurang ya. Saya pikir perlu kita perhatikan dari apa penyebabnya. Apalagi misalnya ada himbauan tadi. Kalau misalnya pengaruh dari himbauan itu, saya pikir ya perlu dievaluasi. Tapi saya pikir memang ini kan mungkin juga pengaruh kehidupan sosial ya. Yang hari ini dengan banyaknya api-api, jejer dan sebagainya, banyak kafe-kafe. Tentu kita juga berharap ya, kita menghimbau generasi muda kita karena Ramadan ini bulan yang istimewa yang hanya ada di tahun satu tahun sekali. Mari sama-sama kita semarakkan lagi dalam arti mensyiarkan, kemudian memperbanyak amal kita ya, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya, sehingga kita mendapatkan ampunan dari Allah, diberkahi juga segala amal kita. Sandi, Cek TV, melaporkan.